Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Shalom, shalom. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan melimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pagi ini berjumpa bersama dengan saya dalam renungan pagi yang hadir dalam ruangan saudara melalui gadget yang saudara punya dari Senin sampai dengan Sabtu. Kerinduan kami satu tim adalah Word of Wisdom memberikan dampak yang positif. Word of Wisdom menjadi renungan yang membuat kita sepanjang hari bergairah di dalam Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini? Apa yang membuat saudara hobi melakukan satu tindakan yang saudara lakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan? Mari kita belajar satu firman, satu hobi, satu kebiasaan yang rindu untuk dilakukan orang-orang percaya. Dan dampaknya luar biasa. Dari hobi ini akan menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Satu ayat terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi hobi yang Tuhan arahkan atas kita, pemazmur mencatat supaya kita kesukaannya adalah firman itu. Bukan hanya ketika kita dalam masalah, bukan hanya ketika kita dalam desakan, bukan hanya ketika kita ada dalam pergumulan, tetapi day by day, yaitu kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam keseharian kita. Hasilnya apa, Pak? Tentu perkenanan Tuhan. Hasilnya apa? Penyertaan Tuhan. Hasilnya apa? Berkat Tuhan. Hasilnya apa? Kita dikenal oleh Tuhan. Apa hobi saudara? Apa kesukaan yang ada ulang-ulang setiap saat? Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, apa yang kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan pasti membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini galau, hari-hari ini menghadapi keputusasaan, hari-hari ini saudara menuai kekecewaan. Firman Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Firman Tuhan memberikan tuntunan kepada kita secara luar biasa. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Surga terbuka bagi orang yang mencari Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat arahan-Mu pagi ini melalui firman-Mu dalam Mazmur. Biarlah kami mengambil keputusan bahwa kesukaan kami adalah mempelajari dan melakukan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami menghidupi arahan-arahan Tuhan. Dan kami bersuka cita karena Tuhan yang ada di dalam firman itu. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan-Mu. Esok, lusa, dan seterusnya, Engkau tetap menuntun kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, Allah yang tidak pernah berdusta, bahkan tidak pernah lalai menepati janjinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.